lantai 2 ini cuman ada kamar anak, kantor, kamar mandi. Berarti kamar utama bukan di sini. Bukan, di atas lagi. Ini kamar ini ruang kerja sih. Ruang kerja. Betul. Wih, ruang kerjanya keren banget nih, ada gitar segala macam ya. Enggak lah, buat naruh sementara aja. Sementara sang vokalis dan aksi-aksi heroik gitu aja. Sederhana. Ini gitu. Keren lah, segini cukup lah buat buat pribadi kan, buat santai-santai. Kita nyetel lagi deh. Jangan. Ini apa? Boleh. Bapak sini. Ya. Masya Allah. Dulu saya nyaris kantor. Nyaris ya dulu. Hampir. Dikati. Dulu hampir punya begini dan begini ada tulisan begini, tapi ternyata mungkin Allah berkehendak lain. Apa hampir kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa kerjaan-kerjaan administrasi ada di sini. Ya, ada juga gitu. Jadi memang Pasha dan ada rencana memang mau bikin YouTube sendiri ya. Insyaallah. Dan juga mau launching di bulan Maret insyaallah. Kantor YouTube, studio fotografi dan juga recording. Wow. Gitu. Berani lancarkan lagi industri ini gitu loh. Makanya korek pertama bisa Mas Andre ya. Siap. Tenang, Tolan TV akan siap. Siap. Karena kayaknya banyak banget sudah permintaan fans-fansnya Pasha dan juga Adel supaya Pasha bikin umpe, bikin YouTube. Bikin YouTube. Banyak yang gitu ya. Iya, kita doakan lah ya. Amin. Itu ada apa di situ? Ada nasi. Itu tempat makan juga? Buat hangout. Buat hangout, kok parah kalau dia aneh. Bener. Ini ada tempat lagi, cetan ada di sini. Aduh, iya. Soalnya kan punya bisnis baju juga. Taruh di studio foto yang baru. Ini semua peralatan. Oh, ada punya bisnis baju? Iya, punya. Sini aku bantu promosiin. Oh, siap. Terima kasih Mas Andre, ya Allah baik banget. Tenang. Mahal saya bayar Mas Andre. Gak usah bayar. Tapi, tenang aja, gak usah bayar. Nastar ya, nanti bikinnya. Oke, nastar yang banyak. Ini keluar atau masuk nih? Masuk. Rasanya di luar ya? Iya, rasa luar, rasa outdoor. Wah, keren banget rumahnya guys. Outdoor guys. Banget. Nah, ini Pasha sekarang juga lagi viral banget lagunya Pasha yang berjudul Izinkan apa? Cinta dalam hati. Itu di mana-mana viral banget tuh. Banget lagi. Iya, dan mereka semua sebetulnya tahu enggak kalau itu adalah lagu originalnya Pasha sebenarnya? Iya. Iya kan? Iya. Dan sekarang jadi lagu TikTok ciptaan Mas Onci. Onci ya. Dibawain oleh Ungu. Ya enggak tahu sih. Kita sih seneng-seneng aja karena memang kemarin lagu itu sempat dibawain